aku masuk sih. Nah. Ya Allah, polisi. Polisi ya tak diem-diem. Enggak bisa dong. Loh. Waduh, enggak terima guys polisi nih guys, aku digabrul. Halo guys, berjumpa lagi bersama Mas Randy. Alhamdulillah pada saat ini kita memasuki bulan Ramadan di hari yang keempat. Semoga kita diberikan kesehatan agar bisa menjalankan puasa Ramadan dengan nyaman dan lancar ya guys. Dan pada video kali ini kita akan ngeblong santai menggunakan bus Ashraf di tol ya guys. Seperti janji saya kemarin, ketika bus Ashraf ini sudah selesai dimodifikasi, akan saya buat ngeblong di tol. Dan blong pada video kali ini merupakan blong malam. Dan bagaimanakah keseruan blong malam pada video kali ini? Tonton video ini sampai akhir. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam kabin. Oke, kita sudah berada di dalam kabin. Kita review sedikit untuk di dalam kabin kita ya guys, sangat detail sekali, wis jos sekali ya, kurang lebih sama seperti yang kemarin, cuma yang kemarin belum ada kursinya, sekarang sudah ada. Ini sangat detail sekali ya, untuk tombol-tombolnya ini juga sangat detail sekali. Itu ada tombol kipas, ada tombol apa, semuanya ada logonya ya guys. Setelah itu ini ada pedal gas, pedal rem, pedal kopling, ini ada tuas persneling, is just pokoknya ya. Ada jam, terus habis itu ada name tag baby bus. Baby bus ya, baby bus bukan baby bus. Sangat detail sekali ya, mantap. Dan pada saat ini rencananya kita akan menuju ke terminal Tingkir sini ya. Terminal Tingkir sini kurang lebih jaraknya 120 km ya guys. Ini sangat jauh sekali ya ini. Oke, kurang lebih jaraknya 120 km dan langsung saja kita gaskan. Jadi kita gaskan menuju ke Terminal Tingkir. Jam 18.50 kita berangkat dari samping jalan atau bahu jalan di daerah Surakarta. Kita masukkan ke kiri. Aku masuk sih. Nah, nggak mau ngasih jalan ya guys, jadi kita gaskan saja wis. Bedi gerasa ya wis. Kita masukkan ke kiri lagi ya ini. Kita masuk tol. Untuk arah lurus itu, kita nanti kalau lurus itu sampainya di terminal Tirtonadi yang ada di Solo. Arahnya ke situ. Nanti kalau ke kiri kita masuk tol. Kita masuk di tol Gondangrejo ya, ini gerbang tol Gondangrejo. Waduh, kurang maju rek. Oke, maju titik. Aduh, saya kurang maju gitu tuh. Nah, mantap sekali ya, kita 6 meter. Kita gas ke. Kita masuk di palang pintu. Loh, kok nyanggrok ini, nyanggrok apa ya guys? Waduh. Kita masuk di palang pintu Gondangrejo ya. Persiapan habis ini kita akan salip-salipan ya guys di tol, jadi mohon pegangan karena saya akan sangat banter sekali. Oke, air sisnya mantul guys. Waduh, sangat mantul sekali ya air sisnya. Yo, kita belok lagi ke kiri dan muter, baru kita ngeblok di tol. Menuju ke Terminal Tingkir ya guys. Terminal Tingkir itu ada di daerah. Kenapa ini kok tiba-tiba ada kena pelanggaran ini? Ada apa ini kok tiba-tiba? Waduh. Itu pemandangannya sangat bagus sekali ya guys. Oh, mantap sekali. Ada suara helikopter ya. Waduh. Oh ya, ini Terminal Tingkir yang kita tuju ini daerah mana ya guys? Barangkali teman-teman ada yang tahu, bisa ditulis di kolom komentar ya. Terminal Tingkir ini masuk terminal mana? Masuk di daerah mana? Langsung saja kita masukkan kanan ya. Kita blong kanan full. Kita salip-salip. Kita riting kanan.
ada motor masuk di tol ini gimana nih konsepnya? Waduh, waduh, waduh. Wis gak tahu ya tadi konsepnya gimana kok bisa sepeda motor masuk di tol. Sangat boy sekali dan sangat ganteng sekali ya untuk bisnya ini. Mantap. Ya, awas, awas. Pelan-pelan ini tikungan ya, guys. Jadi kita harus pelan-pelan. Oke, oke. Kok tiba-tiba kena pelanggaran lagi? Kenapa? Oh, kenapa? Kok tiba-tiba kena pelanggaran lagi? Padahal saya ya sesuai dengan jalurnya. Kecepatan juga nggak melebihi batas. Apa sih salah saya ini? Aduh, nggak apa-apa lah ya, dipotong-potong dikit nggak ngaruh. Karena uang saya juga masih banyak. Ini ada sepeda motor lagi nih, gimana konsepnya? Oh tidak. Awas, awas, itu ada sepeda motor lagi ya. Full sepeda motor di tol lagi, biji model ini. Aduh, aduh, aduh. Waduh ini kok motor ini kok nak tangan KB ini nyapa ini kok pada di kanan semua ini. Ayo tenang maju. Nah minggir, mantap. Aduh aku yang berat ini rek start ya. Aduh, 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 start ya aku sih berat. Kita langsung di overtake sama bus pariwisata ini, nggak tahu bus pariwisata apa namanya tapi nggak bisa dong. Aduh, nah belokkan ke kiri, masukkan ke kiri, saya tak masuk kanan. Tapi saya agak berat ya guys untuk tariannya, nggak bisa langsung serut gitu. Ayo, ayo, banter kan? Trafiknya buan terbanter semua ya. Nah, nggak bisa. Nah, mantap. Sekarang kita yang masukkan kanan. Di sebelah kanan ini jalurnya jalur cepat ya guys, jadi kalian ketika mau pelan-pelan jangan sekali-sekali di kanan, nanti takutnya mengganggu orang-orang yang mau nyalip seperti itu ya. Kalau mau pelan-pelan di kiri saja, kita dim-dim ya biar enggak nganan, nanti kalau nganan saya yang bingung. Oh, tidak, kan ada mobil di kanan pelan lagi. Ya Allah, polisi. Polisi ya tak diem-diem. Ya wis lah gak apa-apa ya, wong salah polisi nih kok. Nah, kanan pelan-pelan iki piye kok CB. Tapi kita belok ke kiri ya. Polisi ini wis kadung ngibrit awak dhewe tuh belok ke kiri, wis. Awas, awas iki kok tiba-tiba ngerem mungkinnya begini. Oh, awas, awas. Kita belokkan ke kiri ya. Di depan sana kita masuk ke kiri. Ini kita sudah waktunya untuk turun ya guys. Oke, kita naik. Naik, naik. Oke. Jam 19.23 kita turun tol ya guys. Kita keluar di gerbang tol. Tol apa ini? Waduh, lampu tolnya mati ya guys, jadi nggak kelihatan tol apa namanya ya. Gerbang tol apa itu namanya, saya nggak tahu ya, nggak kelihatan soalnya juga waktunya juga sudah jam 7:30 malam, jadi nggak kelihatan kalau lampunya mati. Oke, kita gagal. Bus polisi ini nggak bisa dong overtake saya, nggak bisa dong. Loh. Waduh gak terima guys polisi nih guys, aku digabrul. Waduh, 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 pe nyalip gak tak oleh ya tadi. Tadi si tak banter nih, si tambah digabrul ya moro-moro. Riak ngono, waduh. Kita belokkan ke kanan ya ini. Kita belokkan ke kanan dan sebentar lagi kita sudah sampai di terminal Tingkir ya. Nah ini dia bis polisi tadi yang gabrul, kita ada di belakang kita pas ya. Oke, kita belokkan ke kanan. Mantap sekali lu mobil polisi ini guys. Bis polisi ini melok ya awak dewi. Ngejar paling ya. Ah gak peduli kalau saya. Sebentar lagi kita sampai di terminal Tingkir, tujuan terakhir kita dan kita
kita belokkan ke kiri ya guys, kita masukkan ke kiri terminal Tingkir, kita masukkan. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di terminal Tingkir dengan selamat meskipun agak gabrul-gabrul sedikit ya guys. Awas, kita belokkan ke kiri ini. Oke, kita belokkan ke kiri. Mantap sekali. Oh, kenapa ini tadi nyanggrok ya? Gak tau lah ya. Entah nyanggrok atau jalannya memang gak rata. Waduh, ini terminalnya kok sepi banget ini. Kemana semua? Padahal masih setengah 8 loh ya. Masih jam 8. Masih jam 19.52. Kok wis semua gak karu-karuan ini piye iki? Waduh, mati ini guys. Iya guys, mati ini guys. Sepi, nggak ada orang satupun ya yang di sini ya. Padahal ini terminal loh ini. Kita majukan saja ya. Nggak ada orang, saya takut aja ya. Di depan saja kita closingnya. Nggak ada orang, saya takut. Ini ya, kita masukkan di sini saja, kita berhenti dan kita penutupan di sini saja. Oke. Oke, hop stop ya. Di sini saja. Kita rating hazard. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di terminal Tingkir dengan selamat ya, guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video blong santai dengan bus Ashraf MSM yang baby bus pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.